Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta bonsai, kali ini channel seni bonsai hadir ke hadapan pemirsa, ingin berbagi informasi tentunya berkaitan dengan bonsai. Kita langsung saja. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Ini sancang. Seperti ini. Ini di los, di ground, di lahan ground seperti ini. Oleh karena ini masih di ground, tentunya ini harus sabar dulu menunggu, tapi geraknya ini sudah jelas, kaki-kaki oke sahabat-sahabat. Like ngeground ya seperti ini, yang mana tujuan dari pengelosan seperti ini untuk memaksimalkan pertumbuhan supaya cepat imbang tentunya. Ini gayanya formal nantinya atau informal lah. Ini kaki-kaki seperti ini, ini jelas penerusan dari batang utama nanti yang arah ke kanopi nantinya sahabat-sahabat. Ini yang ini sahabat, terus tangan kedua, tangan pertamanya sepertinya ini. Sip, ini sahabat. Coba kita geser lagi. Edisi review bahan bonsai sancang yang masih di ground ini diantaranya. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman untuk terus berkarya. Barangkali ini bisa menjadi penyemangat untuk kita terus berkreasi. Ini sancang. Kenapa dikasih seperti ini? Informasinya di sini banyak ayam, sahabat. Kita geser. Banyak sekali ini sancangnya. Tapi sudah terprogram, tertata, punya konsep ke depannya ini, sahabat-sahabat, sudah seperti ini. Seperti ini besarnya. Kita geser lagi. Tentunya ini harus sabar menunggu. Ini juga di sisi sebelah sana. Ini sahabat juga disancang. Ini investasi jangka panjang. Ini sahabat seperti ini. Coba kita geser. Oh iya, di depan kita ini ada santigi, masih di ground juga ternyata di sini. Santigi jarang-jarang di ground seperti ini. Di sini ini sudah mulai subur sekali. Sentikinya seperti ini. Tampak belakangnya. Pembandingnya seperti ini. Asik nih sahabat. Coba kita ke monsternya sancang di sini. Nih, sancang seperti ini. Progres dari sancang dari beberapa waktu yang lalu ya, sempat juga mereview bonsai sancang ini, tapi masih belum seperti ini sahabat kala itu. Ini kemarin baru di wiring ulang.
menata-nata kembali. Nih. Ini lingkar batang hampir 1 meter sahabat, kurang lebih 90 berapa gitu, tapi hampir menyentuh 1 meter. Ini tempat belakangnya di sisi sebelah sini. Karakter tuanya dapat sekali. Oh ya, sahabat-sahabat, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk selalu terus berkarya. Jangan lupa tetap semangat. Kalau kita berbicara bonsai, kita ikuti geraknya, nikmati prosesnya, dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa.